Wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, syukur alhamdulillah dapat kita bersama-sama pada hari ini seperti biasa. Sebelum kita memulakan khutbah kita, ada beberapa perkara, ada beberapa program besar yang akan diadakan di surau-surau dan juga di masjid kita. Yang pertama sekali, jemputan daripada pejabat Dun Semenyih pada malam ini 9 April Mac pukul 7.30 malam selepas maghrib di perkarangan letak kereta Tesco. Program dia malam ni adalah rakaman mawadah ceramah agama bersama Ustaz Ashraf, Imam Muda. Iaitu Imam Muda Ashraf. Itu 9.30. Tetapi sebelum tu ada pukul petang ni ada jualan food truck, persembahan kasidah dan sebagainya. Jadi pada malam ini jemputan khas dijemput di sini adalah penyerahan sumbangan untuk asnaf, kasidah dan juga majlis ilmu mawadah. Dan juga pada hari esok 10 hari bulan Mac daripada pagi sampai malam pun ada juga aktiviti dia. Tapi yang penting pada malam ini pukul 9 malam ada kasidah dan juga lepas tu ada ceramah Imam Muda Ashraf rakaman, program mawadah oleh Imam Muda Ashraf. Jadi dijemput semua tuan-tuan dan puan-puan bersama-sama untuk memeriahkan majlis ini. Itu yang pertama. Yang kedua juga di Surau Muhlisin, iaitu pada hari Ahad. Program bermula daripada Ahad tengah hari itu pukul 10 sampai pukul 12 ada pasar percuma. Pasar percuma ni dia menyumbang, kita menyumbang dan barang-barang tu juga akan diagihkan kepada siapa yang memerlukan. Jadi bermula sumbangan dah bermula, tetapi agihan akan dijalankan pada hari Ahad 10 sampai 12 tengah hari. Lepas tu malamnya pukul 9 malam ada ceramah Ustaz Kazim Elias, pukul 9 malam di Surau Muhlisin. Jadi dijemput tuan-tuan semua juga untuk memeriahkan majlis kita pada malam ini pada hari Ahad di Surau Muhlisin. Lepas tu program masjid ada dua. Yang terdekat adalah ziarah pada hari Ahad ini. Kita akan menziarahi warga-warga emas dan juga jemaah-jemaah kita yang kebanyakannya dah ada juga yang dulu lima waktu datang masjid tapi disebabkan oleh kesihatan dah tak dapat lagi datang ke masjid. Jadi kita pula datang ziarah dia. InsyaAllah pada hari Ahad ni 8.30 pagi kita akan dua kumpulan akan pergi ke lima buah rumah di Rincing Tengah dan juga lima buah rumah di Rincing Hulu. 8.30. Jadi siapa yang ada kesempatan bolehlah bersama-sama dengan warga masjid, AJK dan juga semua warga jemaah kita untuk sama-sama kita ziarah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan itu akan mendapat berkat daripada Allah SWT. Satu lagi program Bicara Ilmu. Mungkin ada dalam situ banner pun dah naik saya rasa. Program Bicara Ilmu ni kita jemput Ustaz Brother Firdaus Wong. Brother Firdaus Wong ni adalah anak murid kepada Ustaz Zakir Naik. Program ini julung kalinya kita adakan di perkarangan masjid kita. Di situ di kawasan parking lot kita bekerjasama seperti biasa dengan JKKK, JKKP. Tapi kali ini kita libatkan JKKK kaum Cina. JKKK Kampung Baru Semenyih. Dan juga JK kaum India. JKKK Cina ni JKKK Kampung Baru Semenyih dan juga komuniti kaum India, jawatan kuasa komuniti kaum India yang telah bekerjasama dengan kita. InsyaAllah mudah-mudahan program ini kita lakukan sebagai tanggungjawab kita sebagai seorang Muslim, sekurang-kurangnya menunjukkan ataupun mengeratkan lagi silaturahim di antara kaum di kawasan kita. Dan dalam program ini juga kita akan agihkan macam kita buat selalu, agihan barang makanan dan juga kita sekiranya ada yang nak melawat sekitar kawasan masjid kita ini, kita alu-alukan kaum India dan kaum Cina untuk melawat. Kita akan aturkan lawatan itu. Jadi yang penting sekarang ni adalah kita punya sumbangan makanan. Peti kita pun ada. Macam tuan-tuan tahu, untuk bulan ini biasanya kita agihkan pada minggu ketiga. Khamis, Malam, Jumaat, minggu ketiga. Tetapi untuk bulan ini
Agihan kita buat pada 7 hari bulan 4. Ya, program ni 7 hari bulan 4, lama lagi, sebulan lagi. Ya, tuan-tuan boleh tengok dalam banner dan sebagainya. Tapi yang penting daripada sekarang, saya nak wawarkan bahawa kita memerlukan sumbangan daripada tuan-tuan. Kali ini kita bukan sahaja memberi sumbangan kepada asnaf ataupun kepada orang Islam, tetapi kita juga memberi sumbangan kepada kaum India dan juga kaum Cina yang memerlukan. Dan saya rasa kali ini jumlahnya agak besar lah. Jadi saya sangat-sangat memerlukan sumbangan dari tuan-tuan untuk sama-sama kita tunjukkan bahawa kita ni tidak mengira bangsa, tidak mengira agama. Kita siapa yang memerlukan bantuan, kita bantu. Jadi ini satu program yang julung kali kita adakan. Mudah-mudahan dengan support daripada tuan-tuan, sumbangan daripada tuan-tuan semua, mudah-mudahan kali ini program ini akan dapat kita laksanakan dengan lancar. Jadi itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. حي على الصلاة
ilaha الحمد لله الحمد لله القائل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Tonton sidang Jumat yang dirahmati Allah sekalian. Marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan tuan-tuan sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, kita akan memperolehi limpahan rahmat dan kejayaan di dunia dan di akhirat. Member pada hari ini akan membicarakan khutbah yang bertajuk Wakaf adalah Saham Akhirat. Tuan-tuan sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, bagi menghadapi alam akhirat yang sangat menggerunkan kita, beberapa perkara yang boleh membantu menyambung amalan kita setelah meninggal dunia, antaranya adalah dengan menginfakkan harta ke jalan Allah Subhanahu wa taala, iaitu sedekah jariah atau wakaf. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insanu inqata'a 'anhu 'amaluhu illa min sadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bih aw waladin salih yad'u lahu." Apabila mati anak Adam, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara, iaitu sedekah jariah, wakaf, ilmu yang dimanfaatkan, dan anak soleh yang mendoakannya. Riwayat Muslim. Tuan-tuan sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, hadis ini menunjukkan bahawa pahala berwakaf akan mengalir dan berterusan walaupun selepas seseorang itu telah meninggal dunia. Inilah yang mendorong para sahabat berlomba-lomba untuk berwakaf. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu pernah berkata, "Lam yakun ahadun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam zu maqdiratin illa waqaf." Tidak ada seseorang pun di kalangan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkemampuan tidak mewakafkan hartanya. Tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, jelaslah bahawa amalan wakaf ini menjadi amalan di kalangan para sahabat
kerana ia menjamin pahala berpanjangan selagi harta yang diwakafkan dapat dimanfaatkan. Amalan ini telah diteruskan oleh para tabi'in dan umat Islam hingga ke hari ini. Tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah dalam tempoh 7 tahun kebelakangan ini, sumbangan-sumbangan wakaf yang diterima dari umat Islam telah dapat membantu membina dan membaik pulih masjid-masjid, surau-surau, sekolah-sekolah. Kemudahan perubatan dan sebahagiannya melebihi 700 juta ringgit. Ini telah tidak termasuk sumbangan kepada Academic Center University Oxford London. Dalam hal ini kita ucapkan tahniah dan terima kasih kepada semua wakaf yang telah mewakafkan harta mereka. Sewajarnya ia menjadi galakan kepada semua umat Islam untuk mewakaf harta mereka melalui pemotongan gaji dan sebagainya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 261. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'at habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Bandingan derma orang-orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah ialah sama seperti sebiji benih yang tumbuh menerbitkan 7 tangkai, tiap-tiap tangkai itu pula mengandungi 100 biji. Dan ingatlah, Allah akan melipat gandakan pahala bagi sesiapa yang digandakinya, dan Allah maha luas rahmat kurniaannya lagi meliputi ilmu pengetahuannya. Tuan-tuan sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, wakaf. Wakaf adalah sedekah jariah yang digalakkan oleh Islam tanpa mengira bangsa, masa, pangkat dan derajat. Meskipun wakaf ini hukumnya sunat, namun ianya dapat mendekatkan diri antara hamba kepada penciptanya. Harta tidak berkurang jika diwakafkan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasat sadaqatun min mal." Tidaklah harta itu berkurangan kerana sedekah. Riwayat Muslim. Tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, sedekah yang dimaksudkan dalam hadis ini termasuklah sedekah jariah atau wakaf. Alhamdulillah, kini masyarakat Islam semakin mengetahui dan semakin sedar kepentingan dan potensi wakaf. Kini kaedah berwakaf telah diperbagaikan untuk memudahkan semua pihak dalam berwakaf dengan mudah. Antaranya adalah yang pertama, berwakaf melalui wang tunai. Yang kedua, wakaf melalui potongan gaji atau arahan tetap. Yang ketiga, berwakaf melalui internet. Yang keempat, berwakaf secara wasiat tidak boleh melebihi 1/3 daripada harta. Dan yang kelima, berwakaf barang-barang kemas. Tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, Perbadanan Wakaf Selangor mengharapkan sumbangan terus menerus dan tidak ada yang ketinggalan walau seorang pun dari rakyat negeri ini untuk mendapatkan dana demi memajukan tanah wakaf yang masih dalam proses pembangunan. Setakat ini baru 11,000 orang telah berwakaf secara bulanan, termasuk 2,000 kaki tangan awam. Perbadanan Wakaf Selangor mengharapkan tahun 2018 ini lebih ramai lagi umat Islam yang membuat pemotongan atau meningkatkan jumlah harta yang diwakafkan. Almarhum Sultan Hishamuddin Alam Shah telah menjadi contoh kepada rakyat dengan mewakafkan Istana Baginda di Kelang sebagai bangunan
Kolej Islam Melaya pada tahun 1955. Amalan baginda ini amat disanjung tinggi dan sewajarnya menjadi ikutan kepada kita semua. Begitulah tuan-tuan sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian kehebatan wakaf. Ia bukan sahaja dilihat nabung untuk saham akhirat, namun kita dapat membuat kebajikan, membantu menjana pendidikan dan ekonomi umat Islam. Umat Islam perlu bersatu padu, menggembeling tenaga, memanfaatkan harta bagi mencapai matlamat wakaf yang berjaya dan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita berwakaf sekadar yang kita mampu, yang direzekikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Masjid kita telah diumumkan oleh pengerusi sebentar tadi, banyak program-program yang membentukan kepada wakaf, tuan-tuan. Jadi kesempatan ini marilah sama-sama kita menggunakan program-program ini untuk dapat kita mewakafkan harta kita bagi menjamin keselamatan kita, bukan hanya setakat di dunia sahaja tapi untuk akhirat, insyaAllah. Bagi mengakhiri khutbah ini, marilah kita menghayati beberapa saranan yang boleh diamalkan. Antaranya, yang pertama, umat Islam yang beriman hendaklah sentiasa mempersiapkan bekalan untuk hari akhirat dengan menginfakkan harta sebagai wakaf. Selain daripada ilmu yang dimanfaatkan dan anak soleh yang kita jaga untuk mendoakan kita. Dan yang kedua, umat Islam hendaklah memastikan bahawa tidak ketinggalan dalam merebut peluang untuk berwakaf. Dan yang ketiga, umat Islam perlulah berwakaf dengan mempelbagaikan kaedah berwakaf yang disediakan untuk memperolehi keuntungan di dunia dan di akhirat seperti mana yang disebutkan sebentar tadi. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asadda wa akun minas salihin wa la yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Dan belanjakanlah, dermakanlah sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada kamu sebelum seseorang dari kamu sampai ajal maut kepadanya. Kalau tidak, maka ia pada saat itu akan merayu dengan katanya, wahai Tuhanku, alangkah baiknya kalau engkau lambatkan kedatangan ajal matiku sesuatu masa ke suatu masa yang sedikit sahaja lagi, supaya aku dapat bersedekah dan dapat pula aku menjadi dari golongan orang-orang yang soleh. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali akan melambatkan kematian seseorang atau sesuatu yang bernyawa apabila sampai ajalnya, dan Allah amat mendalam pengetahuannya mengenai segala yang kamu kerjakan. Al-Munafiqun ayat 10 hingga ayat 11. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqul qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa risalil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, khutbah sekali lagi berpesan, khatib sekali lagi berpesan supaya kita sentiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
kita amatlah dituntut. Kita amatlah dituntut agar menampilkan kemuliaan akhlak kita dan kepribadian tinggi, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak dan sebagai rahmat bagi seluruh umat dan sekalian alam. Oleh itu, marilah kita memperbanyakkan selawat dan salam ke atas junjungan besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena perintah Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin waridallahu 'an ashabihi wa qarabati wa azwajihi wa zurriyyatihi ajma'in. Allahumma aghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma izzal islam wal muslimin, Allahumma izzal islam wal muslimin wa ahlikal kafarata wal mubtari'ata wal musyrikin wa dammir a'da'ad-din wa ansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma inna nas'aluka wa tawassalu ilayka bi nabiyyikal amin wa nas'aluka bi asma'ika husna wa sifatikal 'uzma an tahfadha bi 'inayatir rabbaniyah wa khidyatis samadaniyah Jalalata Malikan Al-Mu'azzam Sultan Selangor Sultan Sarifuddin Idris Shah Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Sarifuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj. Allahumma adil awana wal hidayata wal tawfiq wa sihhata wal salamata min kali wahli ahli Selangor Tengku Amir Shah Ibni Sultan Sarifuddin Idris Shah Al-Haj fi amnin wa salahin wa afiyatin bimannika wa karamika ya dzal jalali wal ikram. اللهم أطل أمرهما مصلحين للموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما بطريق الهدى والرشاد. يا الله يا رحمن يا رحيم engkaulah Tuhan yang maha berkuasa. Kami bersyukur kehadiratmu ya Allah yang telah menguniakan kami rahmat dan nikmat sehingga negeri ini menjadi negeri yang maju, sejahtera dan berkebajikan di bawah kepimpinan raja kami sebagai ketua agama Islam di negeri ini. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار عباد الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على ما يزدكم واسالوا من فضله يعطيكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح والشرف وابعث مقاما نحو الذي يؤدى انك لا تعلم استو استقيموا اعتدلوا لوركن صف dan rapat-rapatkan penuhkan barisan di hadapan. Bismillahirrahmanirrahim. Sali fadli ma antirakat. Allahu akbar. Allahu akbar kabira wa alhamdulillah katsira wa subhanallah bukratan wa asila wa jahra wa shima wa ma. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati la ilaha illa anta. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. سلام ورحمة. الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. At-tahiyyatu mubarakatun insha'Allah. Assalamu alaikum. السلام عليكم. أشهد أن لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آله. اللهم صل على محمد وبارك على السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واكسرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العالم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت.
اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ من سخطك والنار. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا التامة واغفر لنا ذنوبنا عامة ولا تعذبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. قبل الله منكم.